أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Maka ini tajwid al-wars yang bisa kita berikan. Maka sekarang sebelum kita masuk kepada faidah dari ilmu al-i'rab, kita baca qiraah dari yang kita pelajari. Maka untuk qiraah al-Kisai kita rangkapkan saja dengan qiraah Hafs karena sama. Adapun qiraah Wars maka ada perbedaan di dalam ayat ke-22 ini. Maka kita baca jadinya 3 qiraah menjadi 2 qiraah. Dibaca dari Hafs dan dijelaskan langsung perbedaannya. Wa udkhilal ladina amanu Wa udkhilal ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka wars wa udkhilal ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Khalidina fiha bi'idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salamun alam taro kaifa daraballah. Maka inilah perbedaan qiraah. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtiha lanahar khalidina fiha bi'idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salamun lam tara kaifa daraballah. Habis. Sedang batuk. Alhamdulillah. Maka inilah 2 qiraah yang berbeda. Sekarang kita masuk kepada i'rab ayat ke-23. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa udkhila. Maka apa i'rabnya? Aba Abdillah. Apa i'rabnya wa udkhila? Fil majrur. Majrur. Hah? Fil majrur. Fi'lun mabni lil majhul. Madi mabni lil majhul. Mabni majhul. Madi mabni lil majhul. Aywa hakala. Fi'lun madi mabni lil majhul. Taib. Fa'ila fa'idan aina naibul fa'il? Ism mausul. Alladina. Mabni ala fatha. Kemana ya Rafa? Wa udkhila alladina. Wa udkhila, maka dia fi'lun madhi mabni lil majhul dan naibul fa'il alladina ismun mausul mabni ala al-fath fi mahali rafa. Naibul fa'il. Amanu, apa i'rabnya amanu? Indak ya Nasr, aina Nasr? A'rib amanu.
fil madi mabni ala dom litisalihi bi wawil jamaah litisalihi bi wawil jamaah. Baik, amanu aina alfa'il wa alwaw domir mutasil fi mahali roma fa'il mada takdiruhu. Hum. Taib. Idan wa udkhilal ladina amanu amanu fi'il wa fa'il. Wa fa'iluhu mustatir wujuban takdiruhu hum. Wa huna aidha wa istinafiyah. Limada wa istinafiyah li'anna kok jadi bahasa Arab semua? Maka di sini saya pikir pelajaran bahasa Arab nahwu. Maka di sini wau-nya wau istinafiyah karena berbeda cerita. Maka di waktu ayat ke-22 berbicara tentang syaitan berkhutbah dan mengejek dari para pengikutnya, maka di sini selesai. Ingin menjelaskan orang-orang yang beriman masuk kepada surga. Allah berikan balasan di dunia dulu dengan surga, itu pembahasan kita. Sehingga wau di sini wau istinafiyah. Jumlah yang ada sekarang berbeda dengan jumlah yang sebelumnya tentang pembahasan iblis berpidato selesai. Maka di sini amanu fi'lun madhi dan fa'ilnya. Wa aminu. Wau-nya apa di sini? I'rabnya wau atifah. Idan amilu ma'tuf. Kemana ma'tufnya? Kepada jumlah yang sebelumnya. Aman fi'lun madi dengan fa'ilnya, maka amilu sawa. Lalu amilu, bagaimana i'rabnya? Fi'lun madi mabni ala dom wal fa'il wau takdiruhu hum sawa. Namun naqul ma'tufun ala amanu. Wassalihat indaka fikri i'rab salihat. Bil kasrah, lima ada mansub bil kasrah. Jamak mansub. Laisa mamnu' minas sarf. Intahaina minal mamnu' minas sarf. Idan as-salihat maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah. Li'anna jamak mu'annats as-salim. Taib mufraduhu madha? Mufradnya apa? Bisa bilang jamak mu'annats as-salim. Taib mufradnya apa? Salih. Hah? Mufradnya apa? Salih. Salih. Kalau antum bilang mufradnya salih, berarti jamu mudakar salim. Kan mudakar salih. Berarti jamaknya salihun. Aib alaik salihat mu'annatha. Mufradnya salih. Si salih marah disebutkan aku mufrad dari perempuan. Salihat. Apa mufradnya? Ayo jawab. Salihah. Fahim? Sekarang mukminat, mufradnya apa? Mukminat. Ayo. Muslimah, mufradnya apa? Muslimah. Iya, jangan sekarang mukminah. Afwan, mukminat mufradnya apa? Mukmin. Si mukmin akan marah. Masa aku disepertikan perempuan? Jadi mukminah. Jadi mufradnya mukminat, mukminah. Muslimat, muslimah. Begitupun di sini. As-salihat, yakni as-salihah. Maka as-salihat maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah. Jannatin. Maf'ulun bih asani.
Emang ada bisa dua apa? Aminu. Dia maf'ulun bi dari udkhila seperti itu disebutkan oleh para ulama maf'ulun bi, maka yang mengamalkannya adalah kalimat udkhila, dan alamat nasbihnya di sini kasrah. Ini pendapatnya sebagian dari Al-Basriyun, bahwa dia itu adalah maf'ul dari udkhila. Namun seperti yang kita pelajari bahwa udkhila adalah fi'lun madhi mabni lil majhul, maka tidak butuh atau tidak ada di sini maf'ulun bih. Dia hanya naibul fa'il. Maka yang rajih wallahu a'lam Al-Kufiyun yang mengatakan bahwa jannatin maf'ul bih yang kedua. Maka ini dari khilaf yang ada, dan ini yang lebih baik tadi disebutkan, dia maf'ul bih yang kedua. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar. A'rib tajri man bakia. Thomas, a'rib tajri. Firma dari marfu bin dhammah muqaddarah alaiya sa'as. Filun mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah alaiya min tahtiha. Apa i'rabnya? Jar wa majrur. Baik. Tajri min tahtiha al-anhar. Indak ya Abdurrahman, al-anhar ma'irabuhu? Dhamir muttasil fi mahalli jar. Al-anhar dhamir yadhhab alaikum al-arab wal-ajam. Mus'al ajam faqat wala arab faqat. Al-anhar anta taqul dhamir. Dhamir huwa huma hum hiya huma hunna. Au dhamir muttasil darabtu darabna. Hada dhamir. Al-anhar, al-anhar ma'ruf sungai. Dhamir. Hada ismun dhahir mus dhamir. Yadhhab alaik al-ajam wal arab. Wa orang kubu. Ah, ma'irab al-anhar. Sudah dapat bisikan dari mana? Bi taqdiri kalimah tahtaha. Al-anhar, man yujib al-anhar? Al-anhar indak ya Hudaifah. Hah? Hudaifah ma yujib. Muhammad ma ta'rif. Al-anhar fa'il marfu tajri min tahtiha al-anhar, mengalir sungai. Idan huwa fa'il. Khalidina fiha. Khalidina huna limada mansub bilya. Wa ma adalik limada huwa al-an mansub huwa hal. Khalidina
dalam keadaan kekekalan. Fiha, fi harfi jar, domirha, fi mahali jar, ismun majrur, mabni ala dom, fi mahali jar, fiha, muta'alik dengan Khalidin. Bi'idni ba harfi jar, dan idni ismun majrur. Rabbihim, bi'idni rabbihim, idni mudaf, rabbihim mudafun ilaih majrur. Dan domir ha aida mudaf ilaih, wal mim lil jam, rabbihim. Tahiyatuhum fiha salamun. Maka tahiyatuhum, apa di sini tahiyah? Fi'il au isim? Indaka hasbi. Fi'il au isim au harf tahiyatuhum? Mubtada. Ana soal al-an. Huwa isim au fi'il au harf? Wa anta taqul mubtada. Isim. Isim. Laisa fi'il. Muttasilan bil ism, oke. Fi'il mudhari. Muta'akid ism, laisa fi'il mudhari. Kama tadribuhum, tahiyatuhum. Fi'il mudhari. Masya Allah. Tagayyar al-fatwa. Cepat sekali berubah fatwa. Sudah benar tadi isim. Kenapa saya ulangi lagi? Karena dia bentuknya seperti fi'il, mudhari. Tahiyatuhum, tukhrijuhum. Sekarang tahiyah, dia masdar. Tahiyatuhum. Maka karena dia masdar, berarti dia ism. Lalu bersambung dengan domirhum, minbab idhofah. Maka tahiyah, tahiyatu, seperti fatwa yang pertama, marfu. Mubtada itu yang benar. Adapun fatwa yang terakhir salah. Maka diambil mana dari antum fatwa yang biasanya fatwa yang terakhir ya? Berarti yang salahnya. Maka tahiyatuhum, tahiyatu masdar mubtada. Dan domir ha di sini mabni ala dom fi mahalli jar mudhafun ilaih dan mim lil jamak. Tahiyatuhum fiha, fi harfi jar ma'ruf dan ha ismun majrurun bi fi. Salamun apa nih? Apa i'rab salamun di sini? Khobar tahiyatuhum. Bagi mereka yang mengatakan khobar tahiyatuhum, berarti tahiyatuhum salamun. Tahiyatuhum mubtada, salamun khobarnya. Di antara keduanya masuk fiha. Maka ini dari hasil i'rab yang mana kita melihat masih ada waktu atau sudah adzan? Sudah adzan.